Halo semua, balik lagi di channel gua. Di video kali ini gua akan ini video eksklusif konten seperti biasa. Eksklusif konten adalah mereview gitar yang sudah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Iya. Jadi gitar yang kita review ini adalah gitar yang sudah laku atau terjual di Instagram kita ya, akun Instagram kita Bang Bong Musik Bekasi. Dan kita mereview sekaligus memastikan bahwa gitar yang kita jual dan akan kita kirim ini, gitar ini kirim ke Banyuwangi ya. Jadi gitar yang kita jual dan akan kita kirim ini dalam keadaan baik dan sudah di setup secara baik. Oke, jadi kita memastikan bahwa keadaannya baik, makanya kita sekaligus mereview gitar ini. Ini ada Squier Affinity Stratocaster. Dia maple, bodinya black. Bred in Cina 2015. Seperti biasa, Squier bodinya ini alder, neck maple, two piece maple ya. Jadi neck maple dan maple fingerboard. Jadi dia nggak one piece maple neck ya, dia two piece gitu. Jadi fingerboardnya maple, necknya maple. Jadi digabung gitu, ditempel. Oke. Affinity, dia headstocknya gede nih, seperti biasa headstock Affinity. Kita langsung aja ya, review aja ya. Gua pakai ampli Yamaha THR-10 dan gua direct langsung ke Focusrite. Gua pakai DAW Ableton. Oke. Ini dari pickup neck. Banyak teman-teman yang suka nanya juga, kenapa sih kok gitar Affinity di Bang Bong Musik Bekasi pada khususnya kok enak ya Bang ya, tapi gue beli di tempat lain kok nggak seenak yang di Bang Bong Musik Bekasi gitu. Jawabannya sih karena kita sebelum kirim kita pastikan kita set up secara baik. Set up itu banyak hal gitu, set up banyak hal dari neck, kita adjust neck juga, truss rootnya ya. Kita lurusin truss root, terus saddlesnya juga kita perhatiin. Jadi kita juga setting saddlesnya. Setelah truss root kita setting saddles, terus ketinggian dari pick up kita juga perhatiin. Dan yang pasti kita sebelum jual pasti kita selalu menanyakan, Mas mau ganti senar gak? Mau ganti senar gak? Soalnya kalau di setup pakai senar baru itu lebih baik, lebih bagus gitu hasilnya kalau kita pakai senar baru. Dan kita selalu menganjurkan senar yang original. Jadi ini juga udah di setup, di restring pakai senar original pastinya. Jadi kita bisa pastiin gitarnya di setting secara baik. Oke, ini dari neck dan middle. Ini middle-nya. Ini middle and bridge. Bridge. Kita kasih drive ya, drive dikit. Drive-nya gue ambil di ampli Yamaha THR-10 juga. Jadi gue tinggal tekan. Ini dari neck. Neck and
middle. Middle. Ini middle and bridge. Bridge. Kita kasih sound yang lebih gahar lagi ya. Gua ambil langsung di ampli Yamaha THR-10 juga. Ini dari Neck. Ini Neck and middle. Middle and bridge. Terakhir bridge. Oke, okay. Thank you sebelumnya buat Mas yang udah order gitar Squire Affinity ini. Semoga bermanfaatnya Mas ya. Dan buat teman-teman yang minta di demoin gitar apa gitu atau pedals atau tanya-tanya seputar gitar, boleh banget. Tinggal tulisnya di kolom komen di bawah ini. Sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan kalian atau mereview gear yang kalian pengen. Kayaknya gue penasaran deh sama suara ini, suara gitar ini atau pedals ini. Ya semoga gue bisa mewujudkan apa yang kalian mau. Oke, thank you sebelumnya. Dan salam sehat selalu. Kurangin anggur merah.